semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zoom Eksperimen. Pada kesempatan kali ini kita akan bereksperimen dengan air. Tapi air yang kita gunakan adalah air kubangan got yang ada di sawah. Maklum ya guys, aku wong desa, rumahnya mewah, mepet sawah. Mari ikuti perjalanan kami menuju lokasi. Tetap di channel Zoom Eksperimen. Lihat guys, sepertinya tempat ini cocok untuk diambil sampelnya. Genangan yang banyak lumut dan ganggangnya, pasti banyak kehidupan di dalamnya. Beginilah guys, kondisi lingkungan di desa. Masih segar dan hijau. Bentar ya guys, aku loncat dulu. Nah, ini dia. Begitu banyak genangan air yang ada lumutnya. Ini lumut apa ganggang ya? Silahkan kamu komen di bawah. Nampak hijau. Kita tutup ya guys supaya tidak tumpah. Siap untuk dibawa pulang. Mari kita bawa pulang. Ini dia guys sampelnya, tampak hijau dan kotor. Mari kita uji. Kita ambil setetes saja. Wow, langsung nampak guys. Tapi ini perbesaran yang terkecil. Ya, kotor sekali. Mari kita perbesar kembali. Wow, lihat itu guys, bergerak-gerak. Malahan ini lebih besar, mirip dengan kapal selam. Wah, ini lagi guys, mereka berjalan-jalan. Wah, ada matanya juga ya guys. Lucu guys, imut-imut. Tapi jika masuk dalam perutmu, wah bisa amit-amit. Lihat itu guys, sangatlah ngeri. Ini bentuknya mirip apa nih guys? Seperti kepala singa. Wow, ini seperti kapal selam guys. Datang begitu aja nggak permisi. Kalau ini bulat guys, seperti terbungkus lapisan, tapi di dalamnya ada yang bergerak-gerak. Nah, ini yang tadi guys, yang seperti kapal selam. Lucu ya guys. Nah, ini lagi bercanda guys. Dia bersama teman-temannya lagi bergurau. Seperti kamu kalau bertemu dengan kawan-kawan kamu. Wah, berebut apa itu ya? Wah, kalau ini panjang,
tahu itu apa namanya? Mungkin kamu yang tahu bisa komen di bawah. Ini hampir sama dengan yang tadi, cuman ini lebih panjang, lebih tipis. Nampaknya mereka bersembunyi di lumut atau ganggang yang kotor tadi. Wah, tidak disangka, ternyata dalam setetes air kubangan got ini banyak makhluk hidup di dalamnya. So, selalu jaga kebersihan agar kamu tetap sehat. Demikian eksperimen kali ini. Sampai jumpa pada Zoom eksperimen selanjutnya. Wassalamualaikum.